Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video hunting saya, Bima Suci Ramadhani. Hari ini saya sedang berada di stasiun Surabaya Kota. Pagi hari ini saya ingin hunting kereta api yang baru jalan di masa mudik tahun 2022. Alhamdulillah setelah 2 tahun akhirnya mudik sudah diperbolehkan dengan peraturan tertentu ya. Dan kereta api tambahan yang jalan mulai tanggal 22 April kemarin yaitu kereta api Pasundan sama kereta api Sancaka tambahan. Wah, udah lama banget ya nggak denger kata-kata mudik lagi dan kereta api tambahan. Dan sekarang udah masa-masanya mudik, jadi ya rame. Dan hari ini saya ingin hunting kereta api Pasundan Lebaran yang tarifnya itu Rp94.000. Kereta apinya itu murah daripada Pasundan reguler yang kemarin saya pernah naik itu. Ini sekarang masih pukul 6 lebih 23, masih kurang 20 menit lah kurang lebih ya. Dan di sana itu ada KA Pasundannya sama KA Argo Wind stiker itu terbaru. Ternyata lok KA Penataran 369 berangkatnya masih nanti. CC 03-9814 tipe Sidora Pak. Masuk stasiun Surabaya Kota. Keberangkatan pagi hari ini di Surabaya Kota. Dari kereta api masih belum berangkat. Wah, ternyata langsiran KA Penataran terlebih dahulu yang melintas baru nanti kayaknya Pasundan ya. Pasundan berangkat Gubeng itu 7.10 kalau tidak salah. Ini 2507 Benteng Kartu lewat atas rumah warga. Thank you.
sumpah sayang banget gak dapat pembahasan. Ini diberangkatkan dari stasiun Surabaya Kota ke Pasundan, Tamban. Yang paling pojok Pasundan nih. Dan tambahan berangkat dari Surabaya Kota pakai rangkaian lokal Bandung Raya itu tipunya Bandung. Oke lah, saya mau pindah ke Gubeng aja. Berusaha berpindah di stasiun Gubeng itu ada yang masuk kayaknya kereta api itu mapel dari Malang dan tujuan akhir Surabaya Kota. Sebenarnya udah datang dan masuk di jalur 2. Sedikit saya jelaskan untuk kereta api Pasundan Tamban atau Pasundan Lebaran ini, itu kereta api Pasundan tapi dijalankan di waktu tertentu seperti Lebaran atau Natal dan Tahun Baru. Untuk tarifnya sendiri ini lebih murah ya daripada Pasundan yang reguler, yaitu 94.000. Ini kena PSO dari pemerintah, beda dengan Pasundan yang reguler. Dan tentunya nih ya, untuk di musim lebaran seperti kali ini, KA Pasundan Lebaran ini lebih diminati daripada Pasundan yang reguler karena harganya yang lebih terjangkau. Dan untuk Pasundan Lebaran itu berangkat dari Gubeng 7:10 dan yang reguler itu berangkatnya 5:50. Untuk estimasi perjalanannya dari Surabaya ke Bandung Kiara Condong itu kurang lebih sama-sama 14 jam. Jadi gak ada perbedaan, cuman bedanya di harga aja. Dari sisi rangkaian juga sama. Apalagi kalau yang lebaran yang reguler itu harganya mahal, sekitar 270.000-an. Lumayan kan? Hemat sekitar 100-200 ribuan. Dan ini persiapan kereta api Pasundan Lebaran akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng edisi mudik tahun 2022. Seneng banget ya saya dengar kabar mudik seperti tahun-tahun sebelum adanya COVID-19. Alhamdulillah. Berangkat kereta api Pasundan. Oke teman-teman, KA Pasundan Tamban berangkat dari Surabaya Gubeng. Ini papasan sama ekonomi lokal KRT Kertosono. Dari Kertosono dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Kota. Siapkan kereta apinya masuk di jalur 2.
masuk komputer pakai lock Langka Lock X Baung Sumatera. Komuter pakai rangkaian ketiga Kemenhub itu reguler ya, bukan darurat lagi, reguler emang. Rangkaian yang aslinya dipakai Indro tambahan. Maksudnya di jalur 3. Selanjutnya yang berangkat ke Penataran. Ini berangkat kereta api Argo Wilis dari Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Kereta api tercepat menuju Bandung kurang lebih 9 jam. Entah ini nggak tahu ya, nanti nyusul ke apa sendan di mana, antara stasiun Mojokerto atau stasiun Tarik atau Sumobito mungkin. Ini untuk kereta api Argo Wilis hari ini menggunakan stiker tematik Ramadan 2022, stiker beduk. Argo Wilis baru saja berangkat dari Surabaya Gubeng tepat pukul 7.30. Untuk lokomotifnya pakai CC0697, itu stiker tematik beduk ya, Idul Fitri. Dan rangkaiannya masih istia pakai stiker yang itu aja. Stikernya stiker 76 tahun KAI sama 76 tahun Indonesia. Padahal habis ini mau 77 tahun Indonesia. Berangkat ini kereta api Jenggala dari Surabaya Kota dengan tujuan akhir stasiun Mojokerto. Oke teman-teman, sekian hunting saya kali ini. Hunting kereta api Pasundan ya. Lebih tepatnya ngincer Pasundan Lebaran di Kota sama Gubeng. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bila itu, Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.